semuanya, jumpa lagi bersama saya Dini. Terima kasih bagi kalian yang sudah bersedia mampir lagi ke channel saya dan nonton video saya. Bagi kalian nih yang baru pertama kali nonton di channel saya dan suka dengan video-video saya, jangan lupa klik tombol subscribe Hidup Merantau di Hungari. Dan pastinya kalian akan mendapatkan video-video terbaru dari saya. Makanya klik tombol lonceng, jadi kalian bisa akan mendapatkan pemberitahuan kalau saya update video-video terbaru dari saya. Terima kasih. Well guys, jadi hari ini kita sudah menghabiskan waktu tadi ya, sudah jalan-jalan keliling desa, terus bermain-main dengan anggota keluarga lainnya di rumah mertua di Slovakia. Kebetulan memang lagi ada acara kumpul keluarga, ada adik ipar datang bersama keluarganya dengan 3 orang anak dan banyak sekali. Terus berhubung panas banget, cuaca panas banget dan kepala saya pusing, terus saya lihat ada pohon apel, karena memang di ladang punya mertua ini segala macam pohonan sekarang ini lagi tumbuh. Jadi ada buah plum dan buah apel, dan kebetulan nih dengan kondisi cuaca yang panas begini, baiknya saya akan merujak langsung petik dari pohonnya. Kayaknya seru nih ya. Nah, kalian juga pasti nanti ngiler nih kalau ngeliatin saya yang rujak, soalnya tuh apelnya itu hijaunya gede banget dan rasanya tuh seger-seger, kecut seger gitu ya. Jadi mantap banget deh. Sebenarnya untuk rujakan kali ini saya nggak ribet-ribet, karena memang untuk peralatannya juga ya yang simpel-simpel aja. Saya cuma bawa sambal sachet ABC, terus nanti saya akan langsung petik apelnya dan udah makan aja langsung gitu pakai sambal. Nah, ini dia pohonnya ada di belakang saya. Ayo kita lihat yuk. Jadi sekarang ini sudah jam 6 sore, tapi mataharinya pas lagi nyengat-nyengatnya, dan tepat di seberang dari kebun mertua itu ada ladang. Dan sekarang kalian bisa dengar kalau ada suara mesin, apa namanya, untuk memanen itu namanya combine. Jadi alat untuk memotong semacam kayak padi gitu hasil panennya. Bukan traktor ya, jadi alat potong gitu. Dan, oh ya, ini lagi nih, ini merupakan buah plum. Jadi ini buah plum milik mertua sudah berbuah. Wow, mantap. Ya, ini ukurannya, tapi masih ukurannya besar, tapi masih keras. Warnanya keunguan ya, buah plumnya. Terus nih ya, buah plum milik mertua ini manisnya ya ampun seperti madu, manis banget. Kalian bisa lihat ya. Nanti saya akan pilih beberapa untuk merujak. Oh, ini sudah tuh copot, hanya disentuh saja copot. Nah, kita bersihkan di sini. Saya akan cuci dulu buah plumnya ya. Jadi ini buah plumnya satu aja, bukannya gimana-gimana, soalnya ini buah plumnya belum ready dan rasanya pun kalau belum ready masih keras banget gitu. Tapi kalau yang tadi saya petik ini sudah lumayan. Dan oh ya, balik lagi fokus ke pohon apel yang sebelah sini. Halo, greeny apple. Ini kalau di Wikipedia saya pernah baca untuk tipe apel yang hijau-hijau seperti ini itu namanya apple smith. Jadi ya, itu di atas. Oh, dan ini merupakan buah, bukan mulberry, apa ya, cedar, black currant, udah mulai berbuah juga, ready to pick, tapi nanti nunggu hitam sih the bestnya kalau mau diambil buahnya. Gede banget, agak sedikit ini ya baret, tapi nggak apa-apa. Ini sebenarnya bersih banget ya ampun, mau ngomong tuh bingung soalnya ini suara mesin panen ya di ladang orang.
Baiklah, ini jadi merupakan hasil dari petik apel tadi dan saya akan buka langsung sambal sachet ABC-nya tanpa membuang-buang waktu lagi. Jadi ini sudah dicuci pastinya. Dan sekarang mari kita banget buka buahnya kaku. Nah, jadi kita langsung cocol aja begini. Karena sebenarnya bisa bikin rujak andalan, cuma kayaknya takut ngerepotin mertua. Jadi berhubung kayaknya tuh ngiler banget gitu sama pengen yang pedes-pedes seger asem. Enak banget. Sumpah. Segar. Sebenarnya tadi bawa cabe dari Budapest. Cuma kan kayaknya bikin gula merah ya, pakai gula merah. Cabe mecin garamnya itu enggak ada, mecinnya enggak ada. Ada beda tipenya, jadi enggak bagus. Nah, okay. Sekarang saya mau habisin rujak dulu ya. Yang pasti kesegaran luar biasa dan saya beruntung masih punya ini sambal ABC. Susah banget ya. Ya, mental. Aduh, mental, Bu. Pengen dijilat. Ya udahlah, begini aja. Jadi sekarang saya akan mencocol. Luar biasa, enak banget. Coba pelamnya ya, pelam pakai sambal terasi. Ini pelam muda, dalamnya begini. Masih hijau, bersihin tengahnya. Karena saking manisnya banyak semut, banyak telur semut di dalamnya. Dan saya akan mulai biasanya. Mirip mangga muda. Mirip banget sama mangga muda plumnya. Ini dalamnya ada telur semutnya, saya buang. Ini juga nih ya, jadi kita bersihin. Kita bersih. Mari. Ini kayaknya 2 sachet habis nih. 2 sachet sambal ABC. Kalau udah habis enggak tahu deh gimana. Kalau sambal ABC-nya udah habis, enggak punya stok lagi di rumah, minta kirimin dari Indonesia atau kalau enggak nyetok sambal terasi sendiri. Mantap banget. Oke lah. By the way, ini saya ngerujak sendirian aja.
soalnya anggota keluarga yang lain nggak ada yang doyan sambal terasi, dan ngelihat ini tuh kayaknya aneh banget gitu, aneh banget. Karena yang makannya aneh ya cuma saya, segala apel pakai sambal. Biasanya sambalnya kan sambal terasi bau, pada kebauan. Nah, tadi petik apel dapat berapa? 1, 2, 3, 4. Dapat 4 doang. Nanti metik lagi ya, bawa pulang. Ini kalau apelnya diserut pakai gula merah, terasi, sambal, micin, air panas, asem, kayak rujak hamilan gitu lah. Gimana ya? Bersyukur, nikmatin aja, masih bisa makan begini. Yang penting kepala nggak puyeng, segar. Enak banget. Coba deh. Gini aja ya, kenapa nggak dari tadi ya? Kenapa nggak dari tadi dituang sambalnya? Oncom. Seenggaknya lumayan, masih bisa menikmati di Eropa segini ya, di tengah-tengah Eropa masih bisa menikmati kenikmatan sambal Indonesia. Enak banget. Oh ya, jadi ini ceritanya, ada adik ipar dari suami datang dengan 3 orang anak, tapi saya nggak bisa liput mereka karena itu kan nggak bisa tanpa izin dari orang tua, dan memang orang tuanya itu nggak mau mempublikasikan anaknya itu di sosial media. Jadi saya harus menghargai untuk tidak mengambil video dari kegiatan keluarga kita. Karena undang-undang perlindungan hak anak ya. Ya ampun, enak banget beneran. Kata mertua, apelnya masih hijau, nggak enak. Kata saya, justru yang hijau jadi inceran. Thank you so much for watching. Saya mau habisin rujaknya.